Bang, food dikit dong bang. Ntar kalau ada yang kenal sama saya gimana? Ya elah, orang kenal banyak aja repot banget. Eh mas, saya nih dikenal orang banyak, saya kagak repot. Ya lu tukang bajaj, bodo amat. Apa bedanya mas sama saya? Belum laku udah ketemu lagi sama nih orang. Wah, kayak mesti putar arah nih. Dasime! Das! Dasime, tunggu! Eh, Das! Hei! Gangnya mana muat, lihat aja mas, sempit banget begitu. Ya kan kontrakan gue di dalam sana. Ya mau di mana kek, emang berhentinya di sini. Baca nggak muat, kalau digotong tuh baru muat. Terus ini barang-barang gue gimana nih? Ya angkutin sendiri, saya kan cuma narik doang. Saya bukan tukang angkut. Sendiri saya tukang bajaj, kan nggak ada perjanjiannya. Lagian barang banyak banget, rumahnya kecil. Kalau gue punya rumah, gue nggak bakalan kontrak. Iya, saya tahu. Apa mau lewat juga? Mundur. Mas, minggir. Saya mau lewat bentar. Kagak. Mundur, minggir. Itu tapi saya mau ngejaga. Mundur. Lo yang mundur apa gue mundur? Aduh. Gimana sih, Mas? Lu nih. Aduh. Ini juga pelan jadi anak laki cengeng amat lo tuh. Cakep kan? Tuh. Ini tinggal dikit ini nih, urat ini. Aduh. Pelan-pelan Pak Ji, sakit tuh. Lu ngapa lu? Yang ngurut dia ngapa lu ikut campur? Oh, jadi lu yang mau ngontrak di kontrakan gue? Iya Pak Ji. Nama lu siapa? Ngopi Ngkong. Hah? Gua masih muda, enak aja panggil Ngkong. Punya cucu juga belum, Haji Rojak. Paham kok, Pak Haji. Eh, lu tahu peraturan kontrak tempat gua? Ingat nih, yang pertama, kagak boleh ada kulkas, kagak boleh ada mesin cuci, terus yang ketiga mak jeger. Apa bingung lu? Magic gear kali Pak Haji. Iya magic gear, sama juga kalau dibuka kan lebar juga bibirnya sama. Paham lo? Paham. Diam awa-awa aja lo. Terus yang kedua, kagak boleh nyetel musik kenceng-kenceng. Apalagi kalau orang lagi sembahyang. Iya Pak Haji. Yang ketiga yang penting nih, ya.
lu kagak boleh bawa perempuan ke kamar. Kagak. Nanti lo. Arti, Paji. Sakit itu, Paji. Udah, lu paham mah. Dah, Rida. Diam, kenapa sih lu? Selan, Paji, sakit. Iya, dah. Kasian, Paji. Sian-sian lu. Nah, nih. Tuh, lu anterin tuh anak laki tuh, ya. Dia mau ngontrak di kontrakan kita, ya. Kasih. Yang nomor 23, tuh, lu ambil kuncinya. Aduh, hitung duit dah si Meh. Allah, Mak, banyak banget. Untung tadi diborong sama ibu-ibu pengajian. Coba kalau kagak. Alamat nganggur tuh pada lupis. Alhamdulillah ya, buat kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah ya Allah, untuk rezeki yang kau berikan untuk hari ini. Amin. Ada berapa tuh? Lumayan, Mak, dapat 35.000. Besok langsung beli beras ya. Ambil bahan-bahan buat lopis, jangan lupa. Mak, emangnya Desima masih kagak boleh kerja di tempat lain? Ya, pan kan lumayan, Mak. Bisa bantu-bantu Mak juga duitnya. Desima bisa nyuci di tempat orang, Mak. Atau beberes rumah gedongan, iya kan? Apa? Apa lo bilang? Nyuci? Lo jangan sembarangan ngomong, ya? Mak nyekolahin lo tinggi-tinggi, jasanya buat apa? Bukan buat jadi babu cuci. Kerja yang lain. Bagaimana? Kan lumayan, Mak, duitnya. Oh, enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Iya, Bang. Oh, gimana nih? Udah ada belum duit lo buat disil utang sama gue? Ya Allah, Bang. Ayah minta maaf ya, Bang. Ayah bener-bener lagi kosong, lagi gak punya. Aduh, lo pikirin dong. Bagaimana sih lo? Lama-lama duit gue beranak di sini nih. Iya Bang, ayo pikirin utang abang, ayo pikirin. Gue lagi butuh duit nih, buat betulin kontrakan gue pada bocor. Iya Bang, insya Allah. Ntar kalau emang uangnya udah kekumpul, udah ada, ayo langsung serahin ke abang. Ya Bang, ayo minta waktu Bang. Ya udah, jangan diam-diam aja lah. Iya, salam. Ya Allah Ma, sabar ya. Ya Allah, ada aja ya cobaan hidup. Baru aja bisa memang kita. Masa gue harus jual tanah lagi sih? Susah amat ya nyari buat makan doang. Lama-lama gue gak pakai tanah juga nih. Cuma pakai dalemannya doang. Lagi ke meja. Ini ke meja ori. Gue beli mahal. Masa harus gue jual?
Iya. Dari mana? Dari rumah. Oh, mau ke mana? Mau ke sini. Ke sini. Tadi Rida masak sendiri, terus sekarang Rida bawain buat Abang. Abang cobain ya. Tahu aja nih cewek, perut gue lagi teriak-teriak. Kayaknya mendingan Rida bawa balik lagi aja deh. Kenapa? Bukan gimana-gimana, soalnya kan saya cuma bayar kontrakannya doang, nggak termasuk catering. Cateringnya belum. Abang nggak usah khawatir, ini gratis kok, nggak usah bayar. Serius nih? Beneran gratis? Iya, makanya cobain. Oh, boleh. Makan ya. Gimana? Enak banget. Ini lupa. Bisa gak makan sekalian? Gak apa-apa Bang, gak usah. Abang aja yang makan. Makasih. Ini sayurnya enak banget nih. Enak banget sayurnya. Pasti yang masak cantik. Bang, kalau sayur bukan Rida yang masak. Udah beli tuh di warteg sebelah sana. Yang jualannya juga bumbu. Tapi kalau tempenya, kita emang Rida yang masak. Maksudnya tempenya, aromanya tuh gimana gitu tempenya. Jadi akhirnya tuh enak karena tempenya sebenarnya. Ya. Oh, ini tempenya enak banget. Emang kadang Rida tuh suka ribet gitu loh. Kasima! Duh, ini anak. Sini buruan. Nih, ada surat buat lu. Hah? Buat ayah? Iya. Udah buka, baca, mah penasaran nih. Kerjaan Desime. Iya, Ma. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya Desime bisa bantu Ma juga. Iya, benar-benar alhamdulillah. Tapi, siapa yang jualan lukis? Ya elah, Ma gak usah khawatir. Desime bisa kok jualan lukis sampai ke kantor, ya? Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Yaudah, Ma. Kalau gitu Desime mau beli baju kerja dulu, ya? Ntar dulu. Emangnya lu punya duit? Duit dari mana? Iya, gak usah beli yang baru. Beli aja bekas-bekas. Alhamdulillah. Yaudah, yuk. Bagusan bang? Ya sabar dong, lihat dulu. Bagus atau enggak. Semua ini paling cepek. Masa cuma 100 ribu doang? Ini tanah ori, kemeja ori. Masa 100 ribu? Nah, di sini pasar barang bekas, bukannya barang ori. Mau barang ori kek, mau KW kek, harganya tetap aja barang bekas. Naikin dikit lah bang, buat makan bang, sehari-hari naikin dikit lah. Nah, enggak, kalau lu kasih gue bayar aja. Ah, ayo. Apa ini bang? Mahal amat 1.000. 35. Itu cewek yang tadi pagi nggak mau ngalah. Elah, jadi berapa nih pasnya? Ya udah 50.000. Udah deh, bungkus. Waktunya gue kerjain balik lu. Nggak jadi bang? Ya. Karena mana sih lo? Jadi belum kan deh? Agak. Pas ya 50.000.
Iya, ini orang ini penadanya nih, beneran. Kayaknya ini orang gue pernah lihat deh. Maaf mbak, bisa lihat barang bawaannya. Barang apaan? Kata si Mas ini, mbak dituduh sebagai penada barang curian. Hah? Eh, lu anak aja lu main nuduh-nuduh gue. Ngomong aku tuh pak, periksa aja tasnya, kok gak bawa kantor aja dulu. Ya, sebaiknya mbak ikut saja ke kantor. Taruh. Enak aja main bawa-bawa gue. Eh, ini lo lihat aja nih, barang gue beli baju nih di lapak abang ini. Dia pinjam sebentar ya. Jangkrik kali ya? Iya, kalau nggak tikus. Ih! Aduh! Ngapain sih lo megang-megang tangan gue? Enggak! Lo kali yang megang-megang gue nggak ngerasa gue megang-megang lo beneran deh. Eh, jadi cowok tuh jangan kegandian ya. Jelas-jelas lo megang-megang tangan gue. Hah? Sakit. Dengar ya, lo harus bayar ulah lo hari ini ke gue. Ingat itu. Lo apalin nama gue. Dasimah. Cuma tuh gak bakal tinggal diam. Begini, begini. Cewek kok gak ada manis-manisnya. Susah dapet jodoh lo. Bagus deh, lu dapet kerjaan. Jadi bisa ngeringanin beban ibu lu. Iya, empo, alhamdulillah banget. Tapi mau apa aja nih, ayah udah kagak bisa bantu-bantu di sini. Gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Ntar ayah cari orang dari kampung. Iya deh. Bahaya nih. 100.000 jual satu telana. Mbak, saya mau makan mbak. Lauknya yang paling mahal. Ah, mau bapak. Ayah aja ya, yang layani nih. Pakai apa aja bang? Apa aja?
Pokoknya nih, kalau emak bantuin saya, apapun yang emak minta, tinggal pilih, tinggal sebut. Mau bikin mall, bikin rumah sakit, bikin kolam renang, kolam ikan, sampai kolam susu, saya bikinin emak. Tapi syaratnya emak harus bantuin saya jadi nama. Sudah Sima, eh? Iya, insya Allah tak mak bantuin ngedeketin dia sama elu. Iya doang, Ma. Ini di, Waalaikumsalam. Ini dia nih, tunggu-tunggu. Das, kok kamu gak bilangin sama abang kalau kamu diterima kerja? Hah? Jadi kan kamu gak perlu beli baju di Loa. Kamu bisa beli baju di mall, mau gede, kita shopping. Kamu tinggal pilih mana yang kamu mau. Hah? Anak palura pasti beliin, Das. Aduh, malu-maluin aja masa beli di Loa sih. Mak, Das sih, Mak. Istirahat dulu ya, capek. Ye, yeah. Das. Lah, ini apa gimana, Das? Das sih, Mak. Lu yang sabar ya, tenang dulu deh Jai. Ntar mak bantu ngomong sama dia, sama Dasima. Lu yang sabar dong ya. Iya mak. Mendingan lu sekarang pulang dulu. Ya udah. Assalamualaikum. Salam. Halo mak. Atuh mak. Assalamualaikum. Salam. Kolam susu, kolam ikan, kolam renang. Lopis biji ya. Cong. Kasih Mek, apaan sih jalannya pake sini? Kasih Mek, lu bagaimana sih? Jailani kan maksudnya baik. Hah? Apaan sih Mak, pokoknya ayah kagak demen sama dia. Astagfirullahaladzim. Kalau emang lu gak demen jangan begitu, jangan jurus begitu, gak enak. Lu inget dong, bapak ini kan suka bantu-bantuin kita. Ya elah ma, pokoknya ayah kagak suka sama dia. No, lihat gayanya no, songong begitu. Kayak pejabat, padahal kan kerja bapaknya, bukan dia. Shhh, ngomong apa sih lo? Anak perawan gak boleh ngomong sembarangan. Udah ama, bodo ah, tetep aja ya, pokoknya ayah kagak demen sama dia. Udah, ayah mau siapin nih buat kerja besok ah. Oh, yaudah. Ngomongnya mesti jalani. Ya Allah, apa hidup gue dikelilingi cowok begituan sih? Romanya nih ada yang mau ngerjain gue nih, ada yang mau main-main sama gue. Kelapanya yang banyak ya. Bisa bang. Nyiksa gua. Lu tadi kan yang kerjain gua. Lu gak tau apa gua lagi jualan. Orang gua lagi ngumpet. Siapa juga yang ngerjain lu? Awas lu ya macam-macam sama gua. Lu tuh tadi ngerjain gua gak pagi-pagi lupis-lupis. Ngaku aja deh lu. Enggak, orang gua gak ngerjain lu. Lu yang ngerjain gua. Lu sih sama gua. Lu gila banget sih lu. Ini apaan sih ribut-ribut kayak gini? Ini dah, ini orang nih ngerjain gua tadi. Ngapain di sini, Das?
Gue tadi cuma jualan lukis doang. Lo ngapain sih jualan lukis di sini? Lo tuh udah ganggu ketenangan kontrakan bapak gue atau enggak? Ya elah, dah. Orang gue cuma jualan doang. Ya udah, jangan jualan lukis di sini lah. Cari tempat yang lain. Kenapa sih? Iya, bener. Apa-apa, cuman guyup sama sakit di toko ember. Mudah-mudahan ngantuk. Di kompres. Dasima nama kamu? Iya. Dulu Babe ngasih namanya sih Dasima, gitunya. Iya, Bu. Saya nggak ngerti kenapa anak buah saya milih kamu. Tapi, yaelah, nyonya aja kagak ngerti apalagi saya. Bu. Ya udahlah, tapi saya udah butuh sekretaris. Jadi buat sementara waktu ini, saya terima kamu. Iya, kagak apa-apa. Kagak apa-apanya. Bu, sorry. Ya udah deh, kalau gitu kamu urusin jadwal arisan saya. Jangan sampai ada kesalahan ya. Kalau ada yang kamu nggak ngerti, kamu bisa tanya sama saya. Iya, Bu. Makasih. Silakan Mas, duluan Mas. Mas ini mau ngambil uang ya? Lah ya iyalah Pak, emang sih mau ngapain? Orang saya ngantri di ATM. Gak mungkin Pak, dia pasti punya maksud jelek deh. Orang dari tadi juga dia gak ngambil uang kok. Lagi ngeliatin duit yang paling banyak ambil ya. Hah? Silahkan ikut saya. Ayo, ikut saya. Saya bukan maling Pak, saya mau ngambil uang. Ya Allah, bilang gak percaya banget sih. Orang bukan maling. Ayo. Pulangkan, mau kemana lo? Ayo. Boncengin gue sebentar ya, sampe sana, please. Heh, dengar ya. Kalau lo mau minta tolong sama gue, kalau kayak gitu mendingan lu balik aja kali. Daripada lu kelantang-lantung gak jelas kayak begini, nyiksa diri aja. Gak segampang itu juga. Soalnya itu masalahnya prinsip. Dan gue gak akan menyerah karena prinsip gue ini. Ya terus gimana dong? Lu mau bayar kontrakan pakai apa? Hah? Mau makan sehari-hari pakai apa? Jual celana lo? Gak bakal laku juga. Ya, itu dia yang gue bingung nih. Mana ya? Lo mau kagak bantuin gue jualan lukis? Lumayan tuh. Ini juga tuh ide lo. Mau sih, daripada gue gak ada kerjaan. Bener.
lumayan deh tuh buat isi perut sehari-hari ya kan. Lagian nih biar lo ada masalah lo harus tetap semangat. Itu baru namanya anak muda, ya kan? Lapar ya? Iya, kedengeran deh. Ya udah kalau gitu lo makan aja di rumah gue yuk. Sambil gue kasih tahu tugas lo besok apa aja. Mau gak? Kalau makan di rumah lo gratis kan? Buset deh, gila gratis aja cepet. Yaudah. Udah mak. Nih kenapa? Tambah ininya nih. Boleh, boleh. Nih enak nih kentangnya tuh. Nih makan itu. Makasih mak. Eh, lu dengerin ya, sambil makan mak mau ngomong sama lu. Mak sih boleh-boleh aja kalau lu mau ngebantuin mak jualan lopis. Cuman maaf kate nih, maaf banget ya. Mak gak bisa bayar mahal. Ya lu tahu sendiri, keuntungan jual lopis berapa sih, ya kan? Gak apa-apa mak. Yang penting mah bisa buat makan aja sehari-hari. Gak apa-apa beneran deh. Tibang makan aja lo gak usah pusingin, gak usah repot. Lo datang kemari, makan bareng ame emak, ame Dasima. Udah. Gue kan selama ini udah jahat sama lo, tapi ternyata lo masih mau berbaik hati untuk bantu gue, supaya gue bisa makan, supaya gue bisa tumbuh tinggi, tumbuh besar, supaya gue gak jadi kurus. Karena makanan itu kan, ya lebay, kita gak bohong. Lebay banget sih lo. Namanya nolong orang tuh gak ada pamrih, gak pilih-pilih. Ya udah habisin, daripada gue berubah pikiran gue yang habisin nih. Jangan, gue aja yang habisin, beneran. Kasih deh. Jangan. Udah, Pak Haji, terima. Pegang, Pak Haji, Pak Haji, ya. Bener nih, ya. Ikhlas, ya. Lu yang maksain nih, ya. Iya, Pak Haji. Iya. Lu yang maksain nih. Permisi dulu, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Dikit-dikit, gak apa-apa. Dikit-dikit. Aduh. Berduit. Masa Allah. Cepuan gue dibayar. Bener-bener diinjek. Mau kemana lo? Mau kemana? Kagak, Rida cuma... Gue ngerti, ha? Lo udah janjian kan sama si Ropi? Kagak. Lo jadi perempuan yang bener apa sih? Jangan tempayan maranin gayung. Tempayan apaan sih, Be? Tuh perut babe kayak tempayan. Kalau dinasihatin orang tua ngejawab mulu, dengerin. Maksud babe, ya, lu mesti paham. Jadi perempuan biar punya harga diri. Ngerti lu? Masuk! Masuk! Masuk kakak! Jadi anak aku
bandel banget. Dia gak tau gue lagi kesel. Umur tua aja mereka bisa cembang. Pantes aja dah sih orangnya keras. Hidupnya aja juga gak keras. Dari kecil udah ditinggal sama bapaknya. Terpaksa dia kerja keras buat makan sama sekolah. Giliran abangnya udah jadi sarjana, malah ditinggal kerja di negeri orang. Benar-benar tragis. Cewek yang kayak gitu tuh, hatinya kuat, gak loyo, gak cengeng. Yang kayak gitu tuh yang mesti gue dapetin. Kenapa gue ngomong yang lantur sih? Ngomong apaan sih gue? Man. Akhirnya lu udah jadi tuh. Besok lu ambil ya. Oh, besok bang. Tahan dulu sih. Buru-buru amat. Jangan lupa duitnya. Orang ini mungkin udah jadi deh. Jod. Gue gak bawa apa-apa. Kalau dia mau nandung gue, terserah. Gue gak punya apa-apa. Dia ngontrak di nomor 23 punyanya Haji Rojak. Dari siapa, Bang? Nyari burung saya lepas. Siapa tuh aja ada di sini gitu. Ini tahun 2013, Bang. Masih aja nyari burung. Cari WiFi. Urusan gua, mau nyari burung kek, mau nyari ayam kek, apa urusannya mas WiFi? Dasime. Baju lo rapi kagak, tangan lo bisa kebakar tak terikaan. Senyum-senyum begitu kenapa sih lo? Maaf sih, Mak. Denger ya. Jangan gampang jatuh hati sama orang, jangan gampang. Kenapa lagi yang jatuh hati? Bisa aja lo ngeles, bisa. Tapi dari gerak-gerik lo, dari gelagat lo, lo sama si Ropi sama-sama punya rasa, iya kan? Ya elah, Mak. Emang kenapa sih kalau punya rasa? Kamu juga manusia. Dasime, lu denger ya. Zaman sekarang ini gak banyak laki-laki yang punya tanggung jawab. Lu kudu hati-hati. Ya, Mak sih gak ngelarang. Mak cuma ngerti doang. Ya. Udah siap jalan. Mantap banget nih. Aduh. Yaudah kalau gitu, lo gue anterin aja ya. Gak usah, langsung dagang aja. Ntar gue bisa jalan kaki kok. Kan jauh ke pangkalannya. Elah, itu mah deket kali. Udah deh, lo mendingan dagang duluan aja. Awas ya, ingat, gak pakai utang-utangan lo. Iya. Kalau gitu, ntar lo gue jemput aja setelah kantor. Lo kasih tau gue alamat kantor lo di mana, ntar tinggal gue jemput.
Boleh. Ya udah kalau gitu nanti lo ke Jalan Surya ya nomor 23. Jalan Surya nomor 23. Doang nih. Mau beli lupisnya kan ibu? Jangan lupa doang lu. Ninya, tehnya udah datang nih. Tinggal diminum dehnya. Di sininya. Kenapa sih, Nya? Kayaknya lagi banyak pikiran. Nyonya kagak usah pikirin ya. Jadwal arisan udah Desima buat dari Senin sampai Minggu. Fullnya. Beres semua. Saya gak mikir soal arisan, Das. Saya lagi mikirin anak saya gak pulang-pulang. Luar negeri ya? Sekolah apa kerjanya? Anak saya pergi dari rumah dan sampai sekarang belum pulang. Buset deh. Kenapa tuh, Nya? Rumah udah gedong begini. Kalau ayah sih suruh tinggal di sini mah betah. Tinggal unjang-unjang kaki doang, Nya. Anak saya nggak mau saya nikahin, Nyes. Jadi dia pergi dari rumah. Berat juga tuh ya kalau masalahnya begitu tuh. Emang sih Nya, zaman sekarang udah kagak ada tuh jodoh-jodohan lagi. Ayah juga kalau bisa dijodohin, ayah kagak bakalan mau. Ayah pasti kabur juga tuh sama kayak anak Nyonya. Maaf, kagak ada maksud. Kamu ada benernya kok, Das. Kamu bener. Sabarnya. Capek banget. Berdagang sambil olahraga namanya nih ya. Udah simak kuat sih. Tunggu hasil dulu deh. Baby. Kamu kemana aja sih? Aku kangen banget sama kamu. Kamu dari mana? Ganteng pagi
pagi sampai besok bisa kenyang deh. Eh Bu, yang bikin kenyang lopisnya apa yang jualannya? Gimana ya? Kalau bilang Bang Kos pasti marah deh. Pasti dong. Kok pada beli lopisnya di mana ya? Eh Da, lu mau beli juga? Ya jam segini mah nggak ada, udah kehabisan. Bener itu, Eda. Lu mah nggak usah beli. Ntar gua kalah cantik lagi sama lu ya. Lu kan masih muda, cantik lagi. Ntar yang abang ganteng bisa pilih lu lagi. Iya. Bener kok. Iya bener. Udah manis, ganteng lagi. Iya kan? Iya. Banget. Ganteng banget ya. Bang, info jadi berapa? Semuanya 15.000, Neng. Makasih deh ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, laris manis. Hebat juga Dasima ya bisa bertahan jualan lukis begini. Benar-benar cewek yang hebat. Jagoan nih. Ini baru namanya orang kota nih. Dapat penghasilan berapa aja, tetap sabar, tetap usaha, tetap kerja keras. Bukan yang adem-ademan di mall. Udah lumayan, udah banyak juga sini tepi. Udah habis. Setahap lah ini. Bang Rupi. Rida. Dari mana nih? Kok diem? Kenapa nih? Abang bantuin dagangan siapa? Punya Dasima. Neng mau? Kalau mau abang bikin ya? Bang. Rida gak suka abang deket-deket sama Dasima. Iya. Rida denger namanya aja gak suka. Apalagi abang bantuin dagangan dia kayak gini. Neng, jangan salah paham dulu. Ini bukannya abang bantuin Dasima. Tapi kebetulan Dasima bantuin abang. Karena abang butuh uang, Dasima kasih abang kerjaan supaya abang dapat uang. Makanya kalau ada apa-apa tuh abang nanya dulu sama Rida. Ya. Rida gak suka. Iya, Rida. Rida. Aduh, ngapain sih itu anak gua? Parah amat, datang-datang nangis. Jangan-jangan dia ketempelan yang di pohon duren. Ngadi-ngadi tuh yang di pohon duren ya. Belum tahu siapa Haji Rojak. Biar gua ngobatin. Ngadi-ngadi mau gua lu, bener kan? Kan setan melang, setan kumis, setan munyung. Ayo pergi, 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 pergi. Babe, apaan sih? Enggak gue sangka, jampi-jampi gue manjur juga. Udah sadar anak gue itu. Jampi-jampi apa? Siapa yang kesurupan sih? Lu bukan ada kesurupan? Babe, gak ada kesurupan, ini Rina lagi sedih. Gara-gara Dasima ngerebut Bang Rofi dari Rida. Jadi masalah Dasima? Ini benih hati nih rasanya nih sakit banget, weh. Udah, lo tenang aja. Masalah Dasima, serahin babe lo. Babe bisa nahanin semua. Jangankan dibuat. Patah tulang, encok, kesleo. Apalagi cuman Dasima. Serahin babe lo. Tenang aja lo. Udah, sekarang diem ya. Sepeda gue ngapa dimari nih? Lu sendirian aja. Repnya mana lagi? Ayo! Lo ngagetin aja. Bawa lagi. Galak banget sih lu, Nes. Bodoh. Lagian lu ngapain sih pakai ngagetin gue? Surprise dong. Gak ada kejutannya. Masa flat gitu doang?
Hebat kan gue bisa tahu lo kerja di mana? Iya, yeah, hebat deh yang tahu. Ya udah, yuk. Kasian banget ya, Bang. Mana tuh anak satu-satunya lagi? Mungkin juga tuh anak kamu dikekang kali, Des. Ya, kalau itu mah emang pasti. Cuma kan semuanya kan harus diomongin baik-baik, kan? Iya sih. Tapi tunggu deh, misalnya nih. Misalnya emang udah diomongin baik-baik. Tapi tetap juga gak bisa, gimana tuh? Kalau udah kayak gitu ya kabur aja. Nah, mungkin itu juga yang dipikirin sama anak yang majikan lu. Iya sih, benar juga. Gue cuman, gue heran aja deh. Kayaknya gue belum ada sehari dah dagang lupis. Tapi kok badan gue udah rembuk-rembuk banget ya. Tapi lu kayak gak pegel-pegel dagang beginian. Kata siapa ya kagak pegel-pegel? Ya kalau dirasain mah pegel aja. Cuma mau gimana lagi kagak ada pilihan, Bang. Apalagi nih kalau nih lupis kagak laku. Ya Allah. Bukan cuma pegel badan, pegel hati, pegel pikiran, semuanya pegel. Cuma apa namanya manusia kan kagak bisa ngerubah hidupnya sendiri. Maka aja. Assalamualaikum, Cang. Waalaikumsalam. Jawabnya sih udah benar. Mungkin kayaknya yang salah tuh. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Haji Rojak sini abis lagi utang. Udah bilang aja besok ya. Setengah satu entah dari Sima cicil, ya. Kenapa sih, Mak? Ada yang salah? Haji Rojak minta utangnya semua dilunasin besok. Hah? Besok? Masya Allah, duit dari mana, Mak? Mama nggak tahu. Dia kasih pilihan. Tuh utang bisa bebas semuanya. Nah, begitu tuh cakepnya. Kalau mau jadi dermawan, Mak, nggak usah setengah-setengah. Iya kan? Cuma ada syaratnya. Syaratnya? Apaan, Mak? Lu gak boleh deket-deket lagi sama si Ropi. Hah? Bang Ropi? Iya. Sebab katanya si Rida, anaknya Haji Rojak, juga demen sama tuh laki. Uyeng.
si Rida tuh gak ada puasnya ya, Mak. Belum lama aja dia nyalain kita gara-gara meninggalnya Bang Lutfi. Perasaan masalah mulu dia. Lu yang sabar ya. Lu gak apa-apa kan kalau gak deket-deket lagi sama si Ropi? Gak masalah kan? Sebagai warga negara yang baik, kita kudu wajib melindungi kampung kita dari warga gelap. Soalnya tuh orang, gelagatnya bakal bikin rusuh kampung kita. Nah, tuh orang kontraknya di kontrakan Babe Haji Rojak nomor 23. Tugas kita sekarang apa? Tugas kita sekarang samperin ke kontrakannya. Habis itu kita usir. Tuju? Tuju. Ya udah, tunggu apa lagi? Sekarang kita kesono. Ayo. Ayo, sono, ayo. Ayo, sono. Jangan gitu dong. Masalah Dasime udah Babe beresin semua. Tenang aja lu. Babe yakin Dasime kagak bakalan deketin Bang Ropi lagi. Jadi lu enggak percaya sama temen Babe lu sih? Jangankan deketin Ropi, nyebut namanya aja kagak bakal berani. Benar. Iya. Makasih ya, Be. Iya. Apa? Bisa bilang apa sih buceng kayak begitu ya? Kan gue habis ngurut, lo main sosor aja lagi. Dia kok bocok. Ya. Kagak salah lagi nih. Enggak salah lagi nih. Si Rudi, Kang Ayam nih. Sama si Mirna nih. Tuh, suaranya tuh. Kan jamu kuat. Lagi? Iya, dia lagi. Udah, lu diam sini. Gue mau beresin. Ikut. Lu mau aja ngikut sih lu. Ayo. Bentar. Lu kagak usah banyak nanya. Sekarang gua mau nanya sama lu. Lu punya KTP kagak? Hah? Nah, itu aja udah salah. Kenapa belum bikinin? Lah, gimana lu bikinin KTP? Lu aja kagak datang ke kelurahan, lu datang ke kampung, main tinggal aja di kontrakan. Kampung ini ada aturan, eh? Ada aturan mainnya. Lu kagak boleh senaknya kayak gitu dong. Tunggu bentar. Emangnya saya ngapain? Saya kan gak ngapa-ngapain, Bang. Bukan gak ngapa-ngapain, tapi lo belum ngapa-ngapain, ngerti kagak? Tampangnya aja tampang kriminal. Lo apa-apaan sih lo? Hah? Bikin rusuh aja? Kayak di TV aja lo? Lo kira pembagian BLSM? Diam, kenapa nih? Beh, ayo udah dapat info khusus, Beh. Info penting. Ternyata nih orang ini kagak bener, kagak beres. Dia akan melakukan sebuah tindakan yang mengarah menuju ke arah kriminalitas tinggi. Emangnya Bang Ropi ngapain? Mana buktinya? Buktinya ada tapi ya kagak boleh dikasih tahu sama publik. Ya ada ntar warga pada heboh. Ya enggak? Pokoknya nih orang harus diusir. Usir. Bila waktu terus memanggil agar dua hati dapat menyatu. Bukan aku tak ingin cinta, tapi aku takut menyakitimu. Kemana lagi gue?
kenapa pelabuhan yang baru gue singgahin rasanya berat banget gue tinggalin ya? Das. Gue pasti akan kembali. Kita pasti akan menemukan jalan kita lagi, Das. Dasarnya ya, gue kagak boleh hidup seneng kali. Baru aja nih hati rasanya seneng banget. Ada aja masalahnya. Hidup emang kagak buat ngertiin, tapi buat dijalanin. Ya, tapi kalau gue terus berusaha ngertiin hidup, kapan gue jalaninnya? Mungkin emang udah nasib kali ya, jalannya gue sama Bang Ropi harus begini. Tadi saya temukan kartu ini ada di kantong saku orang pisan di toko itu. Revi. Mami, kamu sih bang ada apaan sih? Saya kira pisan atau udah nggak bernyawa lagi. Soalnya dari tadi dibangunin nggak bisa-bisa. Kita pulang yuk, ya. Tapi kan Mi. Ayo sayang kita pulang. Ya udah kita pulang, kita tidur di rumah ya sayang. Manis mudah-mudahan. Mana orang? Hah? Mana orangnya? Bang. Ini apa sih bang? Abang nyari siapa ya? Hah? Lu jangan ngumpetin ya. Mana si Ropi? Gua tahu dia tidur sini. Ropi? Ropi gak ada di sini. Emang gak ada di kontrakannya abang? Hah? Semalam dia diusir sama Jelani. Dia pasti tidur sini. Hah? Lu jangan ngumpetin lu. Astagfirullahaladzim bang. Ya Allah abang gak percaya banget sih. Kalau abang gak percaya tarik ke dalam. Dia gak ada di sini. Lagi buat apaan gua ngumpetin dia? Hah? Gak ada urusannya. Yaudah. Lu ingat berdua ya. Kalau sampai anak gua sedih berkepanjangan, lihat aja. Gua enggak ridho dunia akhirat. Awas lu berdua. Ayo, gua. Usahawan. Lu pergi mana sih? Kan babi udah ngomong, jangan demen orang yang kagak jelas. Paham? Pulang aja deh. Bikin malu aja lu. Kayak gak laku aja. Mau PA. Desima. Emang kemana sih Ropi? Lu pasti tahu nih. Udah mah, bisa mau berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ropi nyari di sini. Apaan? Kau lebih dari sekadar bintang-bintang. Kau lebih dari sekadar sang mana sih? Buru-buru banget. Dasi, Meh. Lu lihat sendiri kan? Kalau nggak ada yang bisa mencegah cinta gue buat lu. Bang, jangan sesumbar. Loh? Siapa yang sesumbar sih? Tuh, lu lihat sendiri. Anak kontrakan nomor 23. Sekali berusaha sama Jelani, langsung set. Bers! Tumbang! Bers! Aduh, Bang. Kasih tahu ya, dunia itu kagak sempit. Tapi luas.
pas banget ya. Umpamanya nih ya, kalau ayah di kampung ini kagak bisa hidup bareng Bang Ropi nih, ya udah ayah keluar aja, kan luas banget tuh Bang ya. Gak kayak abang tuh kerjaannya ngumplok aja di kampung, udah kayak kucing dalam air panas. Udah. Das, mana sih kan abang belum kelar. Ya udah kelar aja dulu, terus habis itu siram ya, jangan lupa, bau. Sekarang Revinya mana? Revinya ada di kamar lagi istirahat. Kenapa? Setelah nggak boleh ketemu Revi dulu. Ya nanti aja, kan masih banyak waktu. Assalamualaikum ya. Hei, Dasima. Kamu tolong anterin makannya Revi ke kamarnya ya. Sekarang ya? Iya, sekarang. Tante, ngapain harus dia sih, aku aja? Ya kamu nanti aja jadi surprise buat Revi. Gitu ya? Kamu anterin makannya sekarang ya? Iya, mesinnya. Ya jangan kamu yang anterin. Biar kamu itu jadi surprise buat si Revi. Ya deh. Permisi. Mas, sarapannya saya taruh di meja ya. Iya, Das. Makasih ya. Kayak suaranya Bang Ropi. Tapi anaknya nyonya yang kabur. Sima, kamu kenal sama Revi? Ayah sih kenalnya sama Bang Ropi. Bang Ropi sama Revi itu sama, itu gue Das. Iya Mi, jadi Dasima ini udah banyak bantu Revi selama ini. Jadi lo yang ngajarin Revi buat jualan lupis? Jadi cewek ini kan yang bikin nama keluarga Tante tercoreng. Pasti semua orang udah tahu Revi jualan lupis kan? Malu Tante harga diri. Dasar cewek kampung. Pasti lo cuma manfaatin Revi kan? Bila waktu terus memanggil agar dua hati dapat menyatu. Das, Dasima. Kan aku tak ingin cinta. Das. Tapi aku takut menyakitimu. Semua benar kata emak. Jangan pernah main hati sama orang yang kagak jelas. Semua yang emak omongin itu benar. Sekarang Dasima ngerasain banget akibatnya, mak. Dasima kagak mungkin sama Bang Ropi. Yang jelas-jelas jauh banget tingkatannya dari kita, mak. Jangan gampang jatuh hati sama orang. Jangan gampang. Emang kenapa sih kalau punya rasa? Emang juga manusia. Lo denger ya, zaman sekarang ini gak banyak laki-laki yang punya tanggung jawab. Lo kudu hati-hati. Das. Das, gue boleh ngomong sebentar kan, Das? Mengenai apa yang gue bilang kalau lo adalah wanita hebat, itu masih berlaku.
Iya bang, Desi mah gak bisa ngerusak hubungan orang lain. Bener tuh. Lo kok mau lo ganggu orang, lihat-lihat dulu siapa yang mau lo ganggu. Das, lo adalah orang yang menyentuh hati gue. Dan lo adalah satu-satunya yang akan menemani gue pulang. Dan dengan bangga gue bilang sama mami gue kalau gue udah nemuin apa yang gue cari. Tante, terus Bella gimana? Sekarang Tante ngikut pilihan Revi aja. Dia kan pantas untuk memilih dan pantas untuk menentukan. Kok Tante gitu sih? Yaudah kalau kayak gitu aku lompat aja dari sini, aku lompat aja. Udah Tante. Tinggi banget lagi. Tante, aku lompat aja ya. Aku lompat, pokoknya aku lompat aja. Aku mau lompat. Tante, Revi. Tante, aku loncat beneran ya. Aku loncat beneran, Rev. Beneran nih, beneran. Waalaikumsalam. Dasime. Ropi. Revi, Mak. Ganti-ganti nama orang aja. Nah, yang ini siapa? Saya maminya Revi. Oh, iya. Yeah. Maknya Dasima. Saya kesini mau terima kasih sama Ibu, sama Dasima. Anak saya sekarang udah pulang ke rumah. Alhamdulillah ya. Tapi maksudnya apa sih, Ma? Nggak ngerti dah sih, Ma. Gini, Ma. Jadi saya waktu itu pergi dari rumah karena saya ada masalah dengan mama saya. Tapi sekarang masalah sudah selesai, jadi saya pengen... Ah, nggak bisa! Nggak bisa! Enak-enakan lu ya. Apa lu main banyak-banyak? Ropi, lu kudu nikahin anak gua, si Rida, bukan Dasima, paham lu? Iya, yeah, paham enggak? Mak, lu masih ingat sama janji lu sama gua, ha? Iya, gua masih ingat bang. Masalah utang, ntar gua lunasin semuanya. Tapi kalau masalah perasaan Dasima sama Ropi, bukan urusan gua lagi dong. Oh, gak bisa begitu, gak bisa begitu. Ropi, lu jangan main-main lu. Tenang lu, Pak. Hutang emak dan Dasima akan saya bayar ke bapak. Hah? Nah, Rida, maaf. Kamu memang cantik. Tetapi kecantikan kamu gak bisa menyentuh hati saya. Dan saya butuh seseorang yang seperti Dasima. Bang Ropi. Gitu dong. Ah, kan ada Bang Jelani. Pokoknya ntar abang akan belikan apapun yang kamu mau, ya. Kata nyusap, enak aja lu main peluk-peluk anak gua, ha? Lu mau kasih makan apa anak gua, ha? Lu kira gua sudi punya mantu kayak lu, ha? Yang dapat duit cuma-cuman KTP. Salah, Be. Emangnya Babe haji apaan? Barangan lu? Haji pasukan. Orang naik haji itu ke Arab, ini ke Kemang. Ayo. Siapa yang bilang? Banyak yang bilang. Banyak ini. Barangan yang mobil dah, dingin, adem, mendingan di luar, kayak di lemari es. Nah, bagus ya tempatnya nih. Ayo turun, ayo.
aja ya, gedung-gedungnya tinggi nih, banyak nih. Aduh, di sini mah panas, di sana aja. Ah, enggak, pokoknya di sini aja, sama tetap di sini ya. Udah, nya sama Mami perasaan mau jual lupis aja ribet banget. Enggak, Mama makan sini. Tapi Mami maunya di sana. Ya, teman-teman, ini jadinya mau di sini apa di sana? Mak maunya tetap di sini. Ya udah, suit dulu aja, suit. Sini, Mak.